Halo guys, jalan-jalan bersama Sindayer yuk. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview sebuah hotel bintang 4 yang konon gedungnya adalah yang tertinggi di Thailand. Selain indah dan letaknya strategis, menurut info yang beredar, hotel ini katanya juga berhantu loh. Apa benar seperti itu? Yuk, ikutin aja. Oke guys, sekarang kita sedang berada di lobi hotelnya ya. Untuk info, hotel ini adalah hotel bintang 4 yang memiliki tinggi 88 lantai loh. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita cus menuju kamarnya yuk. Kita mulai room tournya ya. Bed kamar yang kita tempatin ini berkisar antara 1,5 juta rupiah per malam. Oh iya, setelah berbenah, jangan langsung keburu tidur ya, karena di depan hotel ini ada pasar malam Pratunam. Lumayan deh buat cuci mata dan shopping. Yuk, kita intip singkat. Setelah puas berbelanja, sekarang saatnya kita packing dan beristirahat. Keesokan paginya, kita breakfast di restoran yang berada di lantai 81. Untuk makanannya sendiri, ini cukup bervariasi dan enak ya guys. Dan berikut adalah situasi restonya. Selesai breakfast, kita semua kumpul di lobi hotel untuk berkeliling lagi di Bangkok. Oh iya, bagi yang ada waktu, bisa juga cobain fasilitas golf yang masih satu lantai sama lobi hotel ini. Lalu setelah malam tiba, saatnya kita naik kembali ke lantai 83 untuk menikmati bar tertinggi di Bangkok. Sekaligus ke lantai 84 juga nantinya untuk bisa menikmati panorama keindahan kota Bangkok secara 360 derajat.
ambles. Anjol itu apa jatuh? Jatuh memang. Itu. Awan-awanannya guling. Eskalator yang berjalan. Oh, yang ini yang kamu maksud? Itu ada jaraknya, Mas. Itu, enggak, ini COVID punya. Sekarang sudah enggak COVID. Apakah yang di sini seracam? Nongkrong di sini terus. Kenapa ya? Kalau di tempat tinggi gini pasti enak. Kira aku adanya apa? Jangan, serunya nih. Oke guys, sedikit penjelasan. Saat ini kita sedang berada di Observation Deck lantai 84 Bayok Sky Hotel. Di deck ini, lantainya akan bergerak secara otomatis dan perlahan untuk memutari pemandangan 360 derajat pusat kota Bangkok. Karena satu putaran full memakan waktu lebih dari 10 menit, maka kita percepat aja seperti ini ya guys. Santai pak, slow. Nanti kalau kamu sudah sampai tonton ya. Kebagikan malah. Iya. Lama pak, paling sebulan. Enggak sih, nanti aku usahakan 2 minggu lah. Iya.
Nanti aku bagi per hari aja, day 1, day 2, day 3, day 4 gitu. 4 part. Satu part nanti 30 menit maksimal. Jadi satu hari dirangkum 30 menit. Mantap jiwa, oke jiwa.